Masing-masing kepala keluarga menerima 20 kg beras. Bantuan beras ini diharapkan bisa sedikit meringankan beban masyarakat yang memang membutuhkan. Masyarakat yang terdampak pandemi diminta tidak mudah putus asa dalam menghadapi kondisi yang cukup sulit ini. Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, meyakini dengan berikhtiar dan berusaha akan menjadikan kehidupan yang lebih baik bagi mereka yang pantang menyerah. Kita ini kan terus, alhamdulillah hari ini ada mahasiswa dari PGRI yang melakukan kerja praktek lapangan. Ini juga memberikan edukasi kepada warga sini dan kita ada ruang belajar mengajarnya. Maulid Pontipi memberi tekan.